Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Lampok Fernando Siombing, selaku Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, dengan ini menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda buat kita semua. Kita adalah generasi muda bangsa Indonesia. Seluruh rekan juang Pemuda Batak Bersatu dimanapun berada, kita menyadari kita adalah bagian dari anak bangsa. Mari kita menghormati, menghargai segala perbedaan, karena kita tahu negara Republik Indonesia adalah negara yang majemuk. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika. Perbedaan ini adalah menjadi sebuah kekayaan. Maka untuk itu, menjadi tugas kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini, mari kita wujudkan toleransi dan kerukunan. Mari kita saling menjaga satu sama lain agar negara Republik Indonesia dapat mewujudkan cita-cita leluhur para pahlawan kita yang sudah mendahulu kita. Kita bisa hidup berdampingan, hidup damai, hidup tentram, hidup sejahtera. Ikrar Sumpah Pemuda kita jadikan semangat buat kita para pemuda untuk terus menjunjung tinggi kebersamaan. Kita isi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda, kita mari tetap berkreasi, berkreatif, dan berinovasi. Kita isi kemerdekaan ini dengan segala ide dan gagasan yang baik untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Terima kasih. Horas menjua-jua dan jua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.